ada tiga kategori pegawai expatriate atau istilah bahasa kita pegawai dagang yang disusun kategori ini mengikut tangga gaji. Yang pertama, RM10,000 ke atas. Yang kedua, gaji RM5,000 hingga RM9,999 ke atas. Yang ketiga adalah kelompok gaji RM3,000 hingga RM4,999. Itu julat gaji yang kita klasifikasikan sebagai pegawai expatriate yang immigration keluarkan, PAS. Baik, sehingga 31 Oktober, kita ada 120,183 pegawai expatriate. Dan saya petik 5 negara tertinggi. Ini semua kategori ya, bidang perkhidmatan, bidang IT, segala macam. China 27,460, India 23,131, Filipina 9,302, Jepun 8,739, Indonesia 8,333. Ini mewakili 64%. Lain-lain negara adalah 36% daripada 120,183. Impak ekonomi untuk makluman ahli-ahli Dewan secara langsung atau tidak langsung. Mereka bayar cukai pada lembaga hasil, mereka tinggal di sini, anak mereka bersekolah, mereka melancong, perbelanjaan domestik mereka, mereka bayar bil utilities, mereka melabur. Jadi kayu ukurnya ada dua. Yang pertama, Malaysia Productivity Corporation. Malaysia Productivity Corporation mengangkat angka sumbangan atau impak ekonomi keberadaan pegawai expatriate di negara kita ialah RM75 bilion, menyamai 4.8% daripada keseluruhan KDNK negara. Kayu ukur yang kedua adalah lembaga hasil dalam negeri yang mengumpul sehingga RM100 juta cukai pendapatan daripada kelompok ini. Mengakhiri jawapan saya ini, Tuan Pertua, adalah di mana kedudukan Malaysia kalau dinilai dari segi daya tarik untuk pegawai expatriate berada di negara kita. Kayu ukurnya adalah yang dikeluarkan oleh Expat City Ranking 2023. Kuala Lumpur berada pada kedudukan ke-8 daripada 49 bandar utama dunia yang diukur. Apa tarikan kita? Pertama, kos sara hidup secara relatifnya rendah untuk pegawai expatriate ini. Yang kedua, kestabilan politik. Yang kedua, mereka melihat potensi kerancakan ekonomi. Yang keempat adalah skill di kalangan rakan sekerja tempatan. Mereka mudah komunikasi kerana penguasaan bahasa. Dan faktor-faktor ini menyumbang kepada kedudukan Malaysia pada ranking ke-8 tahun lepas. Terima kasih.